Jangan lupa subscribe, like, komen, dan happy watching. Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Oh ya, udah lama banget nih aku nggak upload video tentang belanja bulanan. Nah, di video kali ini aku balik lagi upload video tentang belanja bulanan aku untuk 1 bulan ke depan, dan juga cara aku bersih-bersih kulkas plus food preparation aku untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa, sebelum belanja aku catat dulu nih keperluan rumah untuk 1 bulan ini kira-kira apa aja. Nah, kenapa harus aku catat dulu? Karena biar nanti pas belanja nggak over budget atau beli barang yang seharusnya nggak kita butuhin. Jadi itu cara aku agar menghindari pemborosan dalam pembelanjaan.